Keadaan yang normal, tapi belumlah normal. Banyak pembatasan dan juga perubahan. Anak-anak sekolahnya jadi secara siswa pun tak lagi datang kampusnya. Entah sampai kapan situasi ini. Pengusaha banyak yang kolaps, karyawan pun banyak yang dirumahkan. Ya Allah Tuhanku, akhirilah pandemi. Bila terus begini, ya Allah Tuhanku, sembuhkanlah mereka. Pandemi COVID ini mengancam hidup kami, usaha kami. Demi kesembuhan dan juga kesehatan.